Arema FC tentu bertekad untuk melanjutkan kiprah mentereng mereka pada seri kedua Liga 1 2021/2022 saat berjumpa Persik Kediri. Dalam duel yang digelar di Stadion Sultan Agung, SSA, Bantul, Jumat, tanggal 19 November tahun 2021 itu, Arema FC akan menantang Persik Kediri pada pertandingan pertama di seri ketiga Liga 1 2021/2022. Sebelumnya, skuad Singoedan sukses mencatatkan hasil yang cukup impresif sepanjang seri kedua. Sebab, dari total 5 pertandingan, Singoedan sukses meraih 3 kemenangan. Sementara itu, 2 laga lainnya berakhir imbang. Dengan hasil itu, anak asuh Eduardo Almeida berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2021/2022. Mereka sukses mengumpulkan 20 poin hasil dari 11 pertandingan. Jumlah ini terpaut 8 poin dari Bayangkara FC yang duduk di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, catatan Persik Kediri pada seri kedua Liga 1 2021/2022 memang jauh dari kata memuaskan. Sebab, hanya ada 1 laga yang sukses dimenangkan. Sementara itu, 2 laga lainnya berakhir imbang dan 2 sisanya kalah. Akibatnya, skuad Macan Putih terperosok di posisi ke-15 klasemen sementara Liga 1 2021/2022 dengan koleksi 10 poin. Meskipun demikian, Persik akan mengawali perjalanan di seri ketiga ini bersama pelatih anyar, Javier Roca. Sebelumnya, Persik sempat mendepak Joko Susilo dan menunjuk Alfiad sebagai pelatih sementara. Kini, mereka telah memiliki pelatih definitif. Di samping catatan tersebut, duel ini bakal menjadi ajang pembuktian bagi 2 striker papan atas di Liga 1 2021/2022. Sebab, Persik Kediri dan Arema FC sama-sama memiliki sosok penyerang asing yang produktif mencetak gol. Di kubu Macan Putih, ada Yusef S. Sejari. Sampai saat ini, pelamin asal Spanyol itu telah 8 kali menjebol gawang lawan. Catatan itu membuat S. Sejari berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara di Liga 1 2021/2022. Di kubu seberang, skuad Singoedan memiliki Carlos Fortes. Penyerang asal Portugal ini sudah mengoleksi 6 gol di Liga 1 2021/2022. Prediksi skor, Persik Kediri kalah tipis 0-1 dari Arema FC. Laga Persik Kediri versus Arema FC dapat disaksikan langsung melalui link live streaming di bawah deskripsi video ini.